أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini. Untuk sekian kalinya saya dapat bersama-sama dengan puan-puan dan tuan. Dua orang je tuan ni. Jadi sebut puan-puan dulu ya. Jadi sepatutnya untuk kuliah kali ini adalah Ustazah Isfadiah binti Muhammad Dazuki. Tapi oleh kerana beliau ada aram merintang tak dapat hadir, maka saya minta izin daripada Kak Salwa sebagai pengurus kepada kuliah Muslimat di sini untuk menggantikan Ustazah. Jadi dah dapat kelulusan. Cuma kelulusan tu secara lisan lah. Tak ada bertulis, saya tak bawa lah yang bertulis tu. Baik. Puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi peluang, diberi ruang untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai cara. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Ramadan. Itulah yang sangat kita syukuri. Doa yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balig Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan, kita dah sampai. Dan nak sampai ke penghujungnya pun, ya. Jadi bila dah sampai ke penghujungnya, maka perlulah kita muhasabah balik. Kita selalu cek balik bagaimanakah caranya ataupun kita menghargai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, sama ada yang berada di dewan ini ataupun yang live di Facebook, ya. Kita tahu ini merupakan suatu nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Tak semua orang dapat. Ramai di antara rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita di bulan Syakban dekat dah Ramadan. Tapi Allah Taala jemput, ya, untuk kembali bertemu dengannya. Kita ni ya, yang tak tahu bila. Kita doakan agar penghujung kesudahan kita ialah dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirilah kesudahan hidup kami dengan husnul khatimah, gitu dalam keadaan beriman, dalam keadaan baik, ya, dan kita dapat mengucapkan mati syahadah. Dan jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, iaitu dalam keadaan kita melakukan maksiat dan kederhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa yang Allah Taala nilai ialah di penghujungnya. Innamal a'malu khawatimuha. Sesungguhnya suatu perkara yang akan diambil kira di atas perbuatan-perbuatan kita ialah yang di penghujungnya. Itu yang kita nak, agar penghujung kesudahan kehidupan kita ialah kesudahan yang baik. Baik, puan-puan, puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung perbincangan buku Wanita Dapat Syurga dalam fiqh wanita, di mana saya dulu membuka, ya, buku ini. Ustazah beberapa kali sambung dan saya sambung. Yang Ustazah maklumkan ialah masih lagi debat tentang wanita, ya, tentang kelebihan wanita. Fiqh wanita tak masuk lagi. Maksudnya panjang lagi lah perbincangan buku ni, kan. Sebab apa? Puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, tanggapan pandangan kita terhadap sesuatu itu sangat penting, ya. Dalam masalah hukum pun disebutkan tasawwur syai'i an tasawwur syai'i far'un an hukmihi. Gambaran kita terhadap sesuatu perkara itu adalah sebahagian daripada hukum yang perlu kita fahami. Maksudnya kalau kita nak tahu suatu hukum suatu perkara, kita kena tahu gambaran isu itu bagaimana, barulah kita boleh menetapkan hukum itu dengan tepat, ya. Hari ini banyak isu yang berlaku, banyak polemik, banyak pertelengkahan. Kerana apa? Kerana melihat sesuatu perkara daripada sudut yang berbeza. Dia mungkin melihat satu isu je. Contoh saya sebutkan, ya, isu Bella. Ha, panas, kan? Jadi yang netizen kata gini, yang peguam kata begini. Sebab masing-masing melihat kepada angle yang berbeza, ya. Netizen dia melihat Bella dah salah. Peguam melihat dia belum tentu salah segi perundangan, kan, berbeza.
Sebab tu nampak bercanggah. Terhadap Islam ini mengajar kepada kita, apabila kita membahaskan suatu isu, perlu ada adab dia. Kena tasabut dulu. Dan kalau memang itu dalam bidang kita, jangan kita bercakap. Kalau cakap, akhirnya itulah kita menuduh. Contohlah kita pun kata salah-salah kan. Tiba-tiba mahkamah kita tak salah. Macam mana kita nak buat? Sebab bukan dalam bidang kita nak menentukan. Bukan saya sokong. Tetapi Islam mengajar kepada kita, apabila menghadapi apa juga isu, kita kena fahami dulu isu tersebut. Sama dengan masalah kehidupan kita, masalah fiqah, masalah pelbagai, kita kena fahami. Kalau kita tak faham, jangan sekali-kali kita cuba untuk merongkai ataupun memberikan penjelasan. Lebih lagi berkaitan hukum hakam agama. Ya, itulah dengan wanita. Selalu wanita dirasakan dia ni teraniaya. Dia rasa lemah. Dia rasa didiskriminasikan. Dia rasa dia left behind. Dia rasa kenapalah bahagian pusaka dia sedikit. Ya, sebab mungkin dia tidak melihat segi konsep kewanitaan itu daripada pandangan Islam. Dia melihat daripada kepentingan dia. Ha, kalau kepentingan dia memang siapa yang tak nak harta banyak kan? Ha, semua nak banyak. Segi melihat daripada kedudukan dia. Ha, jadi melihat kepentingan itulah yang akan melihat kepada berlakunya konflik. Baik, kita sambung tentang kelebihan dan kelemahan wanita. Memang kita tahu setiap orang tu ada kelemahan, ada kekurangan dan ada kelebihan. Lelaki ada kelebihan, wanita ada kelebihan. Lelaki pun ada kekurangan, perempuan pun ada kekurangan. Cumanya siapa lebih, siapa kurang, wallahu alam, tak boleh jawab. Sebab soalan ini subjektif, ya. Mana lelaki, mana perempuan, mana yang lebih? Ha. Susah nak jawab tu. Kalau segi tenaga, memang lelaki lebih. Ya. Tapi kalau segi emosi, siapa lebih? Perempuan ada emosi. Siapa yang lebih detail dalam kerja-kerja? Siapa yang buat kerja sambil lewa? Ha? Siapa lebih sabar? Kan? Sabar ini ada kaitan dengan emosi. Sebab tu kalau kira sabar, ramai perempuan lebih sabar. Ya? Kerana emosi yang saya lihat orang kata, syahwat, nafsu perempuan itu lebih 9 lelaki 1 kan. Saya melihat nafsu itu bukan suatu nafsu yang negatif, tetapi kekuatan emosi dia, perasaan dia itu perempuan lebih kuat. Kerana itulah perempuan lebih sabar dalam menghadapi kesusahan dan kepayahan. Itu satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada wanita. Lelaki memang ada yang sabar, tetapi siapa yang terkenal dengan panas baran? Lelaki panah baran adalah kerana dia kurang sifat sabarnya. Itu kebiasaan dia. Apapun, dia akan kembali kepada siapakah yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Lelaki kalau dia baik, dia beriman, dia bertakwa, dia akan sabar. Perempuan kalau dia baik, dia beriman, dia bertakwa, dia pun akan sabar. Tapi wanita kalau imannya tak ada, gegar dunia. Ha, rumah yang aman damai jadi perang dunia ketiga dan keempat. Jadi kita melihat kepada fitrah kemanusiaan. Jadi bila kita melihat wanita daripada sudut pandangan agama Islam ini, saya katakan wanita sangat bertuah. Ya? Sangat bertuah dibandingkan dengan wanita-wanita di sudut yang lain ataupun di pandangan yang lain. Dan kalau kita melihat sebelum kedatangan Islam itu sendiri, maka agama Islam lah yang mengangkat martabat dan kedudukan wanita. Cuba lihat zaman jahiliah. Wanita tidak dinilai. Wanita tidak ada kedudukan. Bahkan wanita dikenali sebagai satu pemuas nafsu. Yang kedua sebagai khadam, orang pekerja. Yang ketiga sebagai orang kata yang kerja di rumah lah, untuk memenuhi keperluan-keperluan lelaki yang kehadapan. Tetapi Islam merungkai, mengubah pandangan masyarakat jahiliah, menjadikan wanita ini suatu entiti yang sangat penting di dalam kehidupan, sama ada kehidupan dalam rumah tangga ataupun kehidupan berkeluarga
ataupun kehidupan dalam sebuah negara. Baik, kita lihat ya tentang kelebihan wanita. Jadi bagi mencapai tahap kesempurnaan yang maksimal, seorang perlu menganalisa kelebihan serta kelemahan diri untuk mengimbanginya. Sekiranya hanya menilai pada sudut kelebihan semata-mata, dia akan hanyut dengan keegoan. Dan kalaulah dia menilai sudut kelemahan, maka dia akan dilanda dengan perasaan rendah diri, sikap rendah diri, dan dia tidak boleh maju ke hadapan. Sebab itulah kelemahan, kekurangan ini dalam kehidupan adalah satu yang biasa. Tidak ada manusia yang perfect. Tujuannya apa? Untuk kita bekerja sama. Ya, kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Di antara lelaki dan wanita, memang ada kekurangan, ada kelemahan. Tujuannya apa? Bukan untuk nak tunjuk siapa lebih. Ya, adalah untuk saling lengkap, melengkapi. Sama juga dalam masyarakat kita. Ada yang senang, ada yang susah. Ya, bukan nak yang senang nak tunjukkan kejayaan dia, berbangga dengan kekayaan dia dan kesenangan dia. Dan orang yang miskin pula, dia sentiasa dalam keadaan yang sedih, ya, keadaan yang rasa sentiasa nak menagih simpati daripada orang lain. Tetapi situ adalah untuk saling bantu-membantu. Yang miskin perlukan orang yang senang. Untuk apa dia? Untuk nak generate income, keperluan dia. Orang yang senang pula, dia perlukan orang sebab dia tak mampu buat semua. Walaupun semua dah ada kat rumah, rumah besar, kereta besar, semua besar, tetapi dia tetap perlukan pembantu. Nak basuh kereta, dia nak basuh kereta sendiri tak sanggup, hantar ke kedai juga. Kereta rosak pun perlukan orang juga. Nak makan, perlukan petani. Sebab beras perlu disediakan oleh petani. Orang kaya, nak dia turun ke pedang. Tak nak kan? Dia nak beli je. Jadi situlah maksudnya pusingan kehidupan kemanusiaan ini cantik. Di mana Allah SWT jadikan ada yang susah, ada yang senang. Ada yang miskin, ada yang kaya. Faddalallahu ba'duhum ala ba'd. Allah Ta'ala melebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain untuk apa dia? Untuk saling bantu membantu, kan? Okey, kita melihat apakah kelebihan wanita. Ya. Jadi kita tahu wanita ni, ya, antara kelebihan yang disebutkan dalam hadis. Jadi bila sebut hadis itu adalah pandangan agama. Kerana apa yang disebutkan oleh hadis Nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihan wanita ialah kita tahu wanita ini mempunyai sifat penyayang yang sangat tebal dan berinya sehingga doa dan permintaan mereka mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa ibu ini sangat penting. Doa seorang wanita ini sangat kita panggil apa? Kesannya sangat besar, ya, bila kita doakan seseorang. Ya. Jadi ini satu kelebihan bagi wanita. Doa orang yang penyayang, yang ikhlas, ia tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Hasan, ya, bin Sahih, bahawa seorang lelaki bernama Jahimah berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk menjadi peperangan. Lalu bagi dia bertanya, adakah kamu masih mempunyai ibu? Maka Jahimah menjawab, ya. Lalu Rasulullah SAW mengarahkannya untuk dengan bersabda, tinggallah bersamanya kerana sesungguhnya syurga itu terletak di bawah telapak kakinya. Jadi seorang sahabat ni, ya, bernama Jahimah, dia nak berperang, dia nak berjuang. Bila zaman Nabi, nak berjuang ini bukan macam kita masuk tentera hari ini. Kita masuk tentera, masuk polis sebab kita nak kira berapa gaji kita dapat. Ada kenaikan pangkat setiap tahun, ya. Dan akhirnya kita jadikan ini sebagai kerjaya. Tapi kalau orang dulu masuk tentera berperang, maksudnya dia bersedia untuk mati. Ya. Jadi bila sahabat minta izin kepada Nabi untuk berperang, Nabi tanya, masih ada lagi tak ibu yang perlu dijaga? Maka dia kata, ya. Maka baliklah, tinggallah bersama dengan ibumu kerana syurga itu terletak di bawah telapak kakinya. Bukan maksudnya tengok tapak kaki itu ada syurga, bukan itu maksudnya. Tetapi bila kita berada bersama ibu dan ibu kita dan kita menyantuni, menjaga, memberikan kebaikan kepada mereka, maka itulah yang menjadi asbab kepada kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tengok untung kan?
yang kedudukan wanita, sehingga Nabi sebut orang nak berperang pun tak payah pergi, pergi jaga seorang wanita yang bergerak seorang ibu. Jadi siapa-siapa yang menjadi ibu, tahniah diucapkan, kerana ia menjadi pintu syurga untuk orang lain. Habis ustaz, kalau ibu tak baik macam mana ustaz? Ibu tak solat, ibu selalu marah-marah, ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selama mana anak tadi memberikan kebaikan kepada seorang wanita, bagaimana keadaan sekalipun wanita itu, kebaikan yang dilakukan menjadi asbab kepada untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan yang pertama. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi siapa-siapa yang ada wanita di sisinya. Ini usul untuk lelaki, ya, para lelaki, kalau ada wanita di sisinya, ada seorang isteri ataupun seorang ibu ataupun seorang anak, maka ucaplah alhamdulillah, kerana ada di sisi kita seorang yang menjadi asbab untuk mendapat redha Allah, sebab untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan berbuat baiklah kepada mereka walau macam mana pun sekali keadaan dia. Ha, ini untuk lelaki lah. Ha, tapi lelaki tak ramai kan, dan tapi itulah beruntung, ya, kalaulah ada lelaki yang sentiasa sabar, sentiasa tabah dengan kerana seorang wanita, walaupun kadang memang wanita itu mencabar, lebih-lebih lagi kalaulah dia marah dengan cemburunya, merajuknya dan macam-macam. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan pemberi mati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan wanita ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Masnad, ya, menyatakan sesungguhnya kebaikan seorang wanita soleha adalah seumpama amalan 70 orang siddiqin. Ya, dan berdasarkan kepada hadis yang lain pula, menjelaskan bahawa saya tanggungjawab mendidik wanita dengan sempurna mampu menjadi penghalang daripada api neraka. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuannya lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka. Allahu akbar. Ya. Begitulah mulianya seorang wanita. Ya. Maksudnya, jadi kalaulah hadis tadi, ya, maksudnya seseorang yang diuji dengan mungkin anak-anak perempuan yang tidak baik. Ya. Memang kita tahu hari ini nak mendidik anak perempuan itu sangat mencabar. Ya. Perlu kepalakan kemahiran, ya, dalam mendidik mereka, dengan sebab kesabaran kita tadi mendidik anak. Ya. Sama anak-anak tadi berjaya didik atau itu bukan ukuran kita. Tapi kita sabar. Sentiasa memberikan nasihat, memberikan peringatan dengan cara yang betul. Ya. Kalaulah dia menjadi orang yang baik, ya, menjadi wanita salihah, alhamdulillah dapat dua pahala. Tetapi kalaulah tidak berjaya dan wanita tadi tetap, ya, berusaha, ya, dengan sebab anak perempuan tadi, ya, dengan wanita tadi dia berusaha untuk mendidik sentiasa sabar, ya, pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi sebut, ya, dalam hadis yang lain, siapa yang ada 3 anak perempuan maka dijamin masuk syurga. Kerana nak mendidik wanita ini bukan senang. Hari ini kalau di antara remaja lelaki dengan remaja wanita, mana yang lebih mencabar? Pastinya wanita. Ya. Lelaki ni, ya, memang ada masalah, ya, tetapi sebab dia tidak bergantung sebagaimana seorang wanita. Contoh, ya, cabaran, kalaulah anak lelaki kita terlibat dengan gejala sosial, dia ada tanggung apa-apa ke? Ya, tapi kalau wanita termengandung, ha, macam mana? Bukan sekadar itu kesan lakukan, dia dah tertekan, dia tak bersedia menghadapi masyarakat, lepas tu apa yang ditanggung oleh ibu ayah dia lagi. Tapi dalam keadaan begitu diuji, ya, jadi si ibu, si ayah tadi tetap sabar, ya, untuk menjaga, mendidik anak ini. Maka Allah Ta'ala yang lihat adalah usaha kita, bukan anak tadi. Anak tu dia dengan Allah.
Tapi kita sebagai ibu dan ayah, apakah usaha yang kita lakukan untuk membimbing, untuk memberi pendidikan kepada anak-anak, ya? Jadi saya lihatlah sebenarnya dalam mendidik anak-anak ni memang kena ada caranya. Dan saya tengok dia ustazah, kalau dengan anak-anak dia yang perempuan kan, memang macam kawan, ya. Kalau nak mengarah pun jarang arah. Ada pun tanya, bincang. Okey, petang ni ayah Umi ada kat luar, macam mana nak buka? Ha. Jadi di situlah dia akan dapat, anak ni dia akan berfikir macam mana nak menguruskan dirinya sendiri. Tetapi kalau kita asyik marah, okey petang ni masak ya, sebab ayah Umi tak ada, ayah buka kat luar. Ha, lepas tu buat ni, ya, buat ni semua arahan. Apa perasaan anak tadi? Memberontak. Yalah, mak tahu so kat luar je makan senap, kita kat rumah makan susah, masak sendiri. Jadi tidak ada komunikasi yang baik, ya? Dan sentiasa memahami apakah keperluan-keperluan yang diperlukan oleh anak-anak, segi sama daripada sudut fizikal dia ataupun segi emosinya. Lelaki dia lain, ya? Kadang itulah nampakkan kelebihan seorang wanita dalam mendidik dan juga mengajar anak-anak tentang agama dan juga kehidupan. Itu kelebihan yang ketiga, ya. Sesungguhnya wanita ini dia boleh menjadi penghalang daripada api neraka. Jadi sebab kita mendidik anak perempuan, mengurus wanita dengan kesabaran kita tadi, maka menyebabkan kita ini terpelihara daripada api neraka. Nampakkan tadi, dia menjadi asbab kita masuk syurga. Ini dia menjadi sebab juga untuk kita terhalang daripada api neraka. Ha, jadi untunglah kepada para wanita, ya. Jadi selain itu, juga turut dijelaskan bahawasanya semua ikan di laut, burung di udara, malaikat di langit, matahari dan bulan, semuanya beristighfar memohon ampun bagi wanita selagi ia taat kepada suami serta menjaga solat dan berpuasa. Jadi wanita yang setia kepada suami juga diberi pilihan masuk ke dalam syurga melalui pintu-pintu yang mereka ingini. Allahu Akbar, ya. Tapi kok mana pun wanita ni untuk menjadi hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mestilah yang salehah, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situasi begitu, wanita yang bertakwa, yang sabar itu, ya, dia mendapat doa bukan daripada pasangan yang menyayangi dia saja, tetapi seluruh makhluk yang ada di atas dunia ini, sehingga ikan di laut, burung di udara, semuanya memohon ampun untuk wanita yang solehah, ya. Jadi kalaulah situasi kehidupan kita, orang selalu mendoakan kita, kan untung itu, kan, ya. Beruntung walaupun kadang harta kita tidak ada. Mungkin kita rasa susah kat rumah tu daripada pukul 4 pagi sampailah pukul 12 malam tak berhenti, ya. Lepas masak kemas, lepas kemas makan, lepas makan kemas. Petang pun sama juga, masak, kemas, makan, kemas lagi. Itulah rutin dia. Ya, tak boring ke? Kadang boring, memang boring. Ya. Tapi bila dibuat juga itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabarannya menjadikan dia orang yang hebat, ya. Dan kedudukan itu sama dengan darjat muqarrabin, ya. Muqarrabin ini adalah orang yang hampir. Hampir dengan siapa? Hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hampir dengan Rasulullah SAW yang sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Kelima yang pertama, perempuan ini sifatnya dah sangat penyayang, ya. Kemudian yang kedua, perempuan ini doanya makbul, ya, menjadi asbab untuk orang lain masuk syurga. Wanita ini menjadi asbab untuk orang lain terhalang daripada masuk neraka Allah, na'udzubillah min zalik. Dan yang keempat, ya, tuan-tuan, puan-puan, mati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wanita yang sering menolong suami juga terutamanya urusan agama, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkannya ke dalam syurga terlebih dahulu daripada suaminya. Allah Akbar. Kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa', kan? Patutnya ketua lah masuk dulu. Ini tidak. Perempuan masuk dulu. Sebab lelaki ketua ni banyak pertimbangannya, persoalan dia. Setiap sesuatu tanggungjawab terhadap wanita itu akan ditanyakan. Kalaulah seorang wanita, seorang isteri
dalam kehidupannya tidak melaksanakan tuntunan agama, dia salah. Suami pun salah. Tak fair lah macam ni Ustaz. Kalau isteri-isteri lah dia salah, tapi kenapa suami? Sebab suami adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh isterinya. Tapi kalaulah wanita pula yang membimbing suami untuk menjadi lebih baik dalam urusan agama, yang memberikan motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kejutkan suami, bang, ni malam terakhir Ramadan ni bang, bangun solat tahajud. Nanti kejap datang lagi, bang. Sempat lagi bang solat tahajud bang. Juga. Lepas tu datang lagi dengan tangan yang basah, disapu muka dengan air. Sabar juga. Di akhirat nanti bila menjadi ahli syurga, maka dia akan masuk syurga terlebih dahulu daripada suami. Ya. Kerana apa? Sebab dia buat kerja ekstra. Buat kerja lebih. Ya. Bukan tanggungjawab isteri untuk membimbing suami. Bukan tanggungjawab isteri untuk memastikan suami itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantak kau lah nak solat ke tak nak solat ke, nak pandai baca Quran ke tak pandai ke, itu urusan awak. Aku tak ada kena-mengena. Itu asasnya. Tetapi oleh kerana rasa sayang, rasa cinta kepada pasangan yang hidup bersama, kita tak sanggup kan? Untuk dia susah. Kalau kat dunia ni pun, ya, kalau dia sakit, kita boleh senang duduk ke? Alhamdulillah, suami ke sakit, relax ke sikit kat rumah. Tapi siapa yang lebih risau dia? Isteri yang lebih risau. Walaupun itu bukan tanggungjawab dia nak jaga suami. Tapi oleh kerana rasa cinta, rasa sayang yang ada pada seorang wanita menyebabkan dia sanggup membuat kerja lebih. Kerana itulah kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ditakdirkan masuk syurga, maka wanita itu akan masuk syurga terlebih dahulu daripada suami. Alhamdulillah. Jadi bersyukurlah dengan kelebihan yang ada. Jangan asyik merungut je kan. Jadi kenapa kita merungut agaknya? Sebab kita rasa kita tak dapat apa yang kita sepatutnya dapat. Ya. Orang yang merungut, orang yang mengeluh ini sebab dia rasa kecewa. Dia tak dapat apa yang dia rasa dia dapat. Contoh, tuan-tuan puan-puan, bila kita periksa, bila periksa sepatutnya kita akan dapat nombor satu. Tapi nombor satu tu hanya satu saja. Dia dapat nombor dua. Dia akan rasa apa? Rasa kecewa sebab dia tak dapat apa yang dapat. Tapi kalaulah dalam peperiksaan itu yang dinilai adalah usahanya, ya, bukan keputusan dia. Tak apa, aku dah usaha sebaik mungkin. Tapi nak macam mana? Dia usaha lebih daripada saya. Alhamdulillah, kita dapat yang terbaik dengan apa yang kita dapat. Kita taklah risau, kita taklah dengki, dan kita tak rasa orang kata sakit hati sebab orang lebih daripada dia. Sebab kita telah memberikan yang terbaik dalam apa yang kita lakukan. Dan itu saya belajar juga. Pada hari Sabtu yang lepas, saya ambil anak saya daripada asrama, jom kena mengadaplah guru besar. Guru besar itu kawan saya juga. Jadi dibentangkan prestasi anak saya, ya. Jadi banyak yang G. G itu maksudnya gagal. Sebab memang di sekolah tu dia beri pendidikan yang terbaik dan tinggi. Pelajar-pelajar umur 13 tahun, 14 tahun kena baca kitab Arab tanpa baris. Jadi bila memanglah kebetulan anak tu asasnya tidaklah sekuat dengan pelajar lain yang sekolah agama, daripada tingkat darjah 1, darjah 2 masuk sekolah menengah. Anak saya belajar di sekolah international school. Okey, English tu okeylah kan, bercakapnya memang masya-Allah. Tapi bila pergi ke periksa, grammar fail. Jadi walaupun begitu, apa yang menarik daripada guru besar ni, Ustaz Ruhizin, mungkin kenal pengarang buku ni, yang menyentuh buku ni, ya.
Dia ada sekolah yang saya hantar anak saya. Dia kata, apa yang saya nilai bukan keputusan yang dia dapat. Sebab saya tahu, apa yang saya ajar ini adalah terlalu tinggi bagi mereka. Sebab biasanya dia ajar di peringkat universiti. Budak tingkatan 2, tingkatan 1, dia dah belajar faraid. Balik pun tanya, ustaz ni kalau isteri dia dapat berapa? Jadi baguslah untuk dia peringkat awal dia dah terdedah. Sebab memang ada yang boleh. Sebab dia dah biasa dengan apa yang dia pelajari. Tapi apa yang dinilai oleh mudir tergantiklah saya melihat kepada effort dia, usaha dia. Jadi tengok usaha dia memang dengan belajar bersungguh-sungguh. Ya, lepas tu salah, tak apa, dibuat betulkan, tanya balik. Ya. Jadi bila melihat usaha, akhirnya anak tadi, ya, dia tidak rasa kecewa dengan keputusan. Sebab yang di-highlightkan adalah usaha yang dilakukan. Itu yang dibesar-besarkan. Ya. Jadi begitulah ya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala melihat tentang usaha yang kita lakukan yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kelebihan yang keempat ya. Jadi wanita yang sering menolong suami terutamanya dalam urusan agama. Ingatkan, bang, zakat dah bayar belum? Ha, ini zakat fitrah ni kan. Ha, dah bayar ke belum? Ya, bayar kat mana pula? Ha, ini yang nak balik kampung, nak bayar kampung ke, nak bayar kat mana-mana? Ha, kadang lelaki duduk sibuk-sibuk, alamak, esok nak solat tak bayar zakat lagi. Amir dah tak cari dah. Tak apa, pergi online saja. Ha, boleh juga. Maksudnya ada cara, tapi siapa yang selalu mengingatkan, kita tahu kekuatan wanita dengan emosinya itu dia selalu mengingatkan para suaminya pada perkara-perkara yang baik. Ya. Jadi memang terdapat cerita, riwayat yang menceritakan tentang wanita yang melihat suaminya dengan kasih sayang dan suaminya melihat istrinya dengan kasih sayang akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kerahmatan. Ya. Hidup harmoni kasih sayang di antara suami isteri. Jadi itulah yang kita harapkan ya. Macam perempuan dah usia-usia yang kebanyakannya orang kata nak kata tua tu rasa tak bersedap kan. Yang dah berusia ni kan ya. Kalau boleh biarlah lebih rapat dengan pasangan kita. Tak apalah orang kata mengada-ngada. Kerana itulah yang Allah Taala akan lihat. Biasanya yang akan menunjukkan kasih sayang, orang kata nak gedik-gedik lelaki ke perempuan? Perempuan, tak apalah, tua-tua pun gedik-gedik lah. Sebab itulah ia akan menjadi asbab untuk Allah Ta'ala melihat kita dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Jadi kalaulah dah usia senja, jalan pun jauh-jauh. Ha. Jadi dahlah hatinya, perasaannya macam-macam. Asbab-asbab yang boleh membawa kepada kasih sayang pula tak ada. Itu menyebabkan hidupnya tertekan. Bila tertekan di usia senja, apa masalah dia? Ha, itu yang cepat, mati. Darah tinggi, asyik stres je kan. Asyik yang perempuan, asyik kat rumah je. Dengan kerja rumah, kalau yang rajin pula di luar, terlalu aktif dengan luar, yang suami pula tertinggal. Ha, jadi itu menjadi masalah krisis dalam rumah tangga yang kita tahu juga. Ya. Kadar perceraian di kalangan warga emas juga tinggi. Apatah lagi zaman sekarang yang lebih aktif dalam media sosial, yang selalu suka post-post dekat WhatsApp ni orang muda ke tu? Ha, rajin juga warga-warga emas yang ada dalam tu yang post macam-macam di postnya. Nak share sebab itu adalah fitrah. Seorang itu dia nak diberi perhatian dan nak memberi perhatian. Apatah lagi lah pada orang yang jiwanya sentiasa muda. Ha, jadi berhati-hati walaupun usia dah orang kata di ujung senja, tetapi hati, perasaan, emosi itu perlu juga dipenuhi ya. Jadi saya ingatlah pada saya sendiri, orang pun dah usia dah 50 lebih ni kan, pada tuan-tuan puan-puan, untuk sentiasa menjaga keintiman, keharmonian di antara pasangan suami isteri, kerana kita katakan Allah Ta'ala akan melihat dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang kepada perempuan yang menyayangi kepada istrinya, dan juga seorang isteri, suami yang menyayangi kepada istrinya. Jadi sebagai wanita yang melayani suami dengan baik, maka ia akan dianugerahkan pahala jihad. Allahuakbar. Ya. Memang kadang dengan perangai suami tu kan, lantak dan kau. Tapi layan juga.
Ya, penuhi juga selama mana apa yang diperlukan oleh suami itu tidak bercanggah dengan syariat. Ya. Kalau suami itu okey, kita tak layan dia sabar, tak apa. Tapi takut-takutnya ada suami yang tak sabar, bila kita tak layan dia, dia mungkin tak tahan sabar, dia tak tahan mengawal perasaan dia, berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Ya, okey, itu kelebihan yang keempat, wanita yang sering menolong suaminya, ya, dalam urusan agama akan masuk syurga terlebih dahulu daripada lelaki. Yang kelima, keistimewaan bagi wanita juga tersingkap melalui kitaran haidnya. Allahu Akbar. Haid pun ada kelebihan. Untunglah wanita ada haid. Lelaki tak ada. Ha. Dah haid maka adalah cuti kan? Ha. Bulan puasa, Allah Ta'ala bagi cuti. Ha. Wang tak nak apa, dia okey je makan kan? Ha. Nak makan ke mana? Kadang nak beli KFC. Rasa nak makan. Takkan saya nak belikan. Tak boleh belikan. Belilah pandu lalu je. Nak masuk segan. Walaupun bagi dia boleh untuk tidak berpuasa. Kerana apa? Kerana adab kita. Walaupun kita tidak berpuasa, maka kita wajib menghormati bulan Ramadan. Kita tak boleh nak makan di khalayak ramai. Kan boleh ada kes kan. Orang yang memarahi wanita yang makan, ditangkap video ni, dia viralkan bulan puasa makan dekat tempat makan yang terbuka lah, yang orang kata fast food kan. Ya, pada saya, yelah, viralkan itu satu kesalahan. Ya, tapi dia makan tempat publik pun tak sepatutnya. Jadi betul yang terguna, kalau nak makan boleh, tapi tempat yang tertutup. Beli makan dalam kereta, beli masuk dalam rumah, ya, kerana dia memang dibenarkan untuk tidak berpuasa, tapi wajib untuk menjaga adab dan menghormati bulan Ramadan. Ada satu persoalan anak saya, ya, umur 13 tahun lelaki, dia tanya, ya, kalau orang tu dah berbuka puasa, ya, dia wajib tak untuk terus berpuasa? Maksudnya tak boleh makan. Baik, kalaulah dia orang yang membatalkan puasa dengan sebab tertentu yang batalkan puasa dia, dia tetap wajib menahan diri daripada makan dan minum. Ha. Sebab apa? Untuk menghormati bulan Ramadan. Tak boleh masa bila dia dah buka puasa, dia dah terbatal puasa, dia makan lantak tu. Tak boleh. Ya. Dia tetap wajib menjaga. Bukan berpuasa tu kan? Sebab puasa dah batal, malam batal. Tapi kewajipan dia untuk menahan diri pada makan dan minum sebagai penghormatan kepada bulan Ramadan. Ya. Sebab dia pun belajar. Ya, kalau orang bersetubuh tu kan, dia batal puasanya kan. Ha, kafarah tu tak kafarah. Lepas tu dia boleh makan tak? Jadi adabnya, dia tetap tidak boleh makan. Dia kena tahan diri daripada makan sampailah ke petang sebagai menghormati bulan Ramadan. Ya. Jadi itulah yang kelima kelebihan dia. Dengan haid tadi, wanita mempunyai kelebihan. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan bahawa haid bagi perempuan adalah tebusan untuk dosa-dosanya yang telah lalu. Dan apabila pada hari pertama haid, dia baca alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah. Rupanya wanita ni bila datang haid, dia keuntungan dan kelebihan pada dia. Yang ni lelaki dia dengkilah sebab dia tak dapat. Satu, dia tak boleh cuti. Ha, kalau muntah, kalau tauhid dia kena cuti. Puasa tak boleh puasa. Ha, solat tak boleh solat. Ya, relax lah kat rumah. Berehat. Tapi implikasinya, kebiasaannya kalau wanita datang haid ni, banyaklah kesan sampingan. Sakit, senggugun, kalau dia tak jaga kesihatan, emosinya macam-macam lah kan, dengan keadaannya yang tidak selesa. Jadi di sebalik kesusahan, kesenangan, daripada kesusahan dan kemahiran itu, memang ada kemudahan. Kerana itulah wanita yang datang haid ini, dia beri kelonggaran untuk tidak berpuasa, tidak wajib berpuasa dan tidak wajib solat. Bahkan solat itu tidak perlu diqadha. Puasa kena qadha lah, sebab dia hanyalah puasa wajib yang hanya tertentu saja. Kalau solat nak qadha tu, ha, satu hari 5 kali, biasanya paling lama 15 kali 5
apa-apa dah kan. Ha, jadi masyakah kepada wanita. Jadi justru itulah. Jadi perempuan mati Allah SWT, bersyukurlah apabila ia datang haid. Ya? Kerana ia menjadi asbab untuk Allah Ta'ala berikan keampunan di atas dosa-dosa yang lalu. Dan bila datang haid saja, apa kita nak buat? Kita berdoa, alhamdulillah ya ala kulli hal wa astaghfirullah. Ya, bersyukur, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang berlaku dan aku mohon keampunan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah puan-puan kalau pergi umrah, sampai je ke Mekah tiba-tiba datang haid, tak boleh nak tunaikan umrah. Jangan sedih. Ya, jangan rasa kita ni tak menyempurnakan satu kewajipan. Ya. Kerana bila kita pergi umrah, kita buat umrah kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita yang, bukan kita lah, puan kan, saya tak ada. Bila puan-puan, wanita datang haid, siapa yang tentukan? Allah. Jadi bila Allah bagi cuti ketika itu, alhamdulillah, ada kelebihan lain yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Namun, segi kewajipan untuk menyahut seruan Allah, wa'adhim finnasi bil haji itu, kita dah sempurnakan. Kita dah sampai ke Mekah. Dan apa yang kita belanjakan itu, walaupun kita tidak dapat menyempurnakan ibadah umrah, sudah ada perkiraan di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap sen yang kita belanjakan. Ha, kadang kita rasa tak adil, wang tu belanja sekandilah 8000 contoh, 6990 package paling murah kan. Jadi wang tu belanja 6990 dia dapat umrah. Saya pergi langsung tak dapat apa-apa. Ha, jangan begitu. Sebab itu dah dalam kategori kita mengeluh di atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nabi ajar pada Aisyah sebut alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah. Ya? Jadi itu cara bagaimana kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada wanita dengan sebab haid lah. Walaupun nampak nak mengurus tu susah. Ya? Tapi ialah kalau kita berurusan hidup dengan wanita dah 26 tahun dengan ustazah tu kan, ya, memang faham sangat kenapa wanita ni tak boleh cepat. Ha, banyak sangat bendanya. Ha, selalu dicakap dengan saya, yalah abang senang je nak pergi 5 minit siap ambil pakai seluar, pakai jubah, pakai biasa sarung terus pergi. Ha, kalau wanita, ha, belum stokingnya lagi, belum stongannya lagi, tudung pun tak boleh satu, ada anak tudung lagi, lepas tu tudung tu kena lipat sana, lipat sini, macam-macam. Ya, jadi sejum je lah. Artinya bila kita ada saling memahami, tak apa. Ya, kehidupan itu memang perlu berterlangsung, tidak perlu marah-marah. Ya. Okey, itu kelebihan yang kelima, bahasanya dengan sebab haid yang diberikan kepada wanita itu, merupakan suatu asbab ataupun tebusan untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya dengan syarat kita redha. Ya? Dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan macam alhamdulillah. Bila alhamdulillah itu tanda kita redha dan menerima ketetapan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Begitu juga dengan dalam seterusnya, maka Allah membebaskannya daripada neraka dengan mudah. Ia mampu melihat titisan sirat dengan aman dan selesa. Bahkan ia selalu berzikir kepada Allah selama haidnya. Allah mengangkat darjatnya seperti darjat 40 orang yang mati syahid. Ini kelebihannya lagi. Orang wanita, bila datang haid, dia tetap berzikir. Walaupun dia tak boleh menaikkan solat. Ya? Dia tak boleh nak berpuasa, teruskan berzikir. Ya? Ingat kepada Allah SWT. Tak boleh baca Quran. Dengar Quran. Sekarang nak dengar Quran kan senang kan? Ha, tak perlu orang kata nak ada dulu, nak dengar Quran, kena beli tape, kena ada radio yang besar. Sekarang dalam smartphone kita semua ada. Ya? Dan saya pun kalau dulu kan orang kata asyik pegang telefon je, asyik main telefon je. Bukan. Ya? Hari ini orang dah bijak. Dan telefon ini, ya, mungkin dia pegang telefon, apa yang dia bawa, yang dia tengok? Dia dengar Quran. Dalam itulah dia akan mungkin mencari bahan-bahan untuk pembelajaran, untuk dapatkan knowledge. Ya? Jadi smartphone ialah bagaimana cara kita menggunakan. Bukan salah telefon, tapi salah kita yang menggunakan dia. Tapi mungkin anak-anak muda biasanya dia akan gunakan untuk hiburan lah.
Sebab dalam phone, lagu apa yang dia tak boleh dapat, semua boleh ada kan. Apa sporty, sporty tu. Anak saya yang perempuan 4 orang tu, dia dah melanggan setiap bulan. Senang ya nak cari lagu. Ha? Lagu? Rupanya lagu-lagu Islami. Ha, bila program, ni kita dah listkan lagu-lagu untuk untuk event-event yang Islami. Ha, baguslah. Maksudnya dia pilih juga, tetapi lagu yang sesuai ya dengan agama. Ha, jadi maksudnya syukurlah saya kan, walaupun anak begitu, dia terlibat menggunakan gadget-gadget yang terkini, tapi dia tahu nak gunakan. Telefon dia tak nak, telefon Android. Budak sekarang. Ha. Memilih iPhone. iPhone bukan yang lama-lama tu. Nak iPhone yang 13, ha, macam itulah, 13. Habis duit ada ke? Ha. Rupanya budak-budak dia pandai. Ya. Untuk simpan duit, dia sanggup tak makan. Sebab nak dapatkan iPhone. Tengokkan bagaimana motivasi dia, semangat dia, kesungguhan dia untuk dia nak capai apa yang dia kendaki. Ya? Jadi selama dia tersalah, okey. Tapi kalaulah ia dikaitkan dengan agama, dengan kejayaan kehidupan dunia dan akhirat, maka berlebih lagi lah. Sebab tu orang kata, kejayaan seorang lelaki itu, dia kena lihat siapa orang yang di belakang dia. Ya? Dan begitu juga sebaliknya, kejayaan seorang wanita, dia takkan berjaya dengan sendirinya, kena tengok siapakah orang yang di belakangnya. Kerana realitinya, seorang itu dia mempunyai, memang ada kekuatan, tapi kelemahannya pun banyak. Jadi kelemahan yang ditampung itulah yang menjadikan seorang itu lebih berjaya. Allahu Akbar. Orang yang berzikir ketika datang haid ini, ya, maksudnya sentiasa ingat Allah, Allah angkat darjatnya seperti darjat 40 orang yang mati syahid. Ya. Sebab tu jangan mengeluh, jangan merungut bila datang haid, kerana banyak kelebihan. Ya. Begitu juga setiap detik wanita melalui kesengsaraan ketika mengandung, maka pahalanya akan terus melimpah ruah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mujma' al-Awsat, bahawa pada saat wanita sedang mengandung, para malaikat beristighfar untuknya. Ya. Ketika mengandung tu, malaikat memohon keampunan untuknya. Malaikat ini adalah satu makhluk yang tak pernah buat dosa, yang dekat dengan Allah. Dia pula yang mohonkan keampunan untuk wanita yang mengandung. Mengandung ni senang ke? Jangan tanya saya, saya tak ada pengalaman. Tapi saya tengok ustazah, Allahuakbar, memang kesian. Ya. 6 orang anak tu ketika bersalin, saya ada di sebelah dia. Ya, ustazah ceritakan. Kalau ada lagi ke belakang, saya kata saya boleh menyambut untuk, sebab dah tahu macam mana prosedur dia kan. Ya. Nak ceritanya, memang sakit. Ya. Memang susah ketika mengandung. Dah lah, kadang wanita tubuhnya kecil. Ya. Lepas tu nak membawa baby dan perut tu, berapa kilo tu? Dengan air, ketuban yang dalam perut, tambah lagi perut yang membusuk lagi, kadang menjalan pun terbahasa mendada. Sebab dia kena nak imbangi kan, memang berat. Belum lagi malam yang kadang tak boleh tidur. Jadi sebab kesabaran, kekuatan inilah ya, para malaikat sentiasa mendoakan dan memohon keampunan bagi wanita tersebut. Ya. Jadi kalaulah waktu nak bersalin itu, maka Allah mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Masa nak meneran, contraction kan, dia punya istilah dia. Saya tak pernah merasa sakitnya macam mana. Tapi sesekali tu kita tengok juga dalam YouTube satu kajian yang dibuat oleh orang Barat, bagaimana kedudukan lelaki apabila merasai kesakitan sebab nak bersalin. Sakitnya sama. Memang lelaki ni melulung tak tahan. Eh? Tapi perempuan nak bersalin, ada dia melulung tak? Tak ada, tak keluar suara pun. Ya. Eh? Maksudnya dia tahan kesakitan itu pada diri, tidak dizahirkan. Lelaki kalau sakit, yang kita lihat ada macam itulah kan. Cuba tengok kat hospital. Kat hospital, ward lelaki dengan ward wanita, mana ward yang lebih tenang? Ward wanita ni tenang je, walaupun sakit sama je. Ya? Sakit perut ke, sakit kanser ke, sakit apa,
Tapi lelaki mengerang, melolong lah, macam-macam. Ya. Jadi di situlah melihat ya bahwasanya wanita ini bila disabar dengan kesakitannya, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah. Sebab betul ya, bagi wanita yang nak bersalin ketika itu ya, kehidupannya ialah di antara hidup dan mati. Ya. Salah meneran, salah tarik nafas boleh menyebabkan terus qalu inna lillah. Ya. Baru saya tahu rupanya begitu kan. Ada teknik-teknik nak meneran tapi saya tak sempat belajar. Sebab tak ada peluang untuk tu. Kadang saya tanya, boleh tak saya terangkan? Tak boleh. Jadi itulah, cuma kita simpati dan merasai kesusahannya, dan apabila dia susah maka kita akan lebih ya, orang kata simpati dan sedia untuk membantu pasangan kita apabila mereka menghadapi kesusahan dan kepayahan ya. Jadi kepada yang masih muda ya, yang mungkin ada peluang untuk bersalin, panggillah, bawalah suami-suami ini untuk bersama sebelah ya, untuk dia tahu. Bila tahu dia ada tengok sendiri, dia akan lebih terkesan dalam dirinya untuk menghargai pasangan. Kalau tidak, dia tak tahu. Melahirkan tu macam dia tak tahu, dah siap dah, dah bersih dah. Dia senang angkat anak je. Ya? Jadi, bila dia kurang merasai ataupun menghayati suatu perkara, maka penghargaan terhadap seseorang dia akan kurang. Ya? Okay. Kalau ustaz nak masuk tu husbil kerajaan, tak bagi. Mana yang bagi? Kalau pasangan nak masuk sekali. Swasta, alamak ustaz, mahal lah ustaz. Kena 2,000, 3,000 ya. Tapi pada saya ya, saya kata tak apa. Itu lebih baik. Duit kita boleh cari. Ya, tetapi nilai penghargaan itu yang kita tak boleh nak nilai. Kita merasai kesusahan yang dialami oleh pasangan kita itu sesuatu yang tak boleh nak dibayar. Pengalaman bersama untuk menyambut kelahiran anak itu juga suatu nikmat yang kita tak boleh nak beli. Ya, tak apalah, kita usahakan insya-Allah. Kalau kita berusaha pasti kita akan dapat. Tapi kalau kita memang nak, tak apalah. Ambil itu, itulah yang kita dapat, ya. Dan orang kata apa dalam bahasa Jawa, what we deserve. Apa yang kita nak, apa yang kita usahakan, kita akan dapat, ya. Okey, itu selinganlah. Baik, ya. Dan apabila seorang wanita melahirkan anak, maka keluarlah dosa-dosanya seperti keadaan baru dilahirkan. Ya, bila anak itu lahirkan, kelebihan bagi wanita ini ialah dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, ada sebutkan ya, di antara orang yang dihukumkan sebagai mati syahid akhirat ya, apabila dia meninggal dunia ketika melahirkan anak. Ha, itu kelebihan dia ya. Jadi bila dia melahirkan anak tadi, dosa-dosanya diampunkan seperti ya, baby tadi yang baru dilahirkan yang tidak ada dosa. Dan apabila wanita menyusukan bayinya, maka setiap bagi, setiap tegukan daripada susunya diberi satu kebaikan. Dan apabila semalaman wanita itu tidak tidur kena menjaga anak yang sakit, maka Allah memberikannya pahala seperti memerdekakan 70 orang hamba dengan ikhlas untuk membela agamanya. Oh, lagi besar. Ya. Sebab tu agaknya kan wanita memang dia kalau dengar nangis je, dia akan bangun. Dia tak kejutkan suami. Ya. Sebab dia nak kejar kelebihan. Tapi bila suami pula jadi baik, dia dengar anak menangis, dia yang bangun dulu. Aisnya, kau tidurlah. Kau penat dah jaga anak kan. Ha, itu kelebihan lah kan. Sebab apa? Sebab saling mengejar kelebihan. Kalaulah dia tak sedar kelebihan itu, sebab dia saling sayang, menyayangi. Dan lelaki tadi dia memahami kesusahan dan kepayahan yang dialami oleh wanita. Ya? Jadi benarlah. Sesungguhnya kalau wanita solehah itu kan untuk suami yang solehah. At-tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan yang baik itu untuk lelaki yang baik. Ya? Namun nak dapat kebaikan itu bukanlah terus datang kan. Dia perlu dipupuk bersama. Hari inilah kan, kalau kita nak tu orang tu baik, boleh kita tahu ke? Susah. Kita dah jumpa dia, baru kita tahu perangainya macam mana.
Habis macam, kalau kita tahu lah ingatkan dia baik, rupanya macam syaitan, kita nak ceraikan ke? Kita cubalah, ya, kita cuba bantu-membantu sebagaimana lelaki dia wajib membimbing isterinya untuk jadi baik. Bila kalau dapat suami yang kurang baik, ya, maka isteri juga berusaha membimbing sama-sama untuk jadi baik. Ya, sebagai tagline yang selalu disebutkan, til jannah together, kan? Sama-sama hingga ke syurga bersama-sama. Jadi keusaha sama, sama ingat mengingati. Ya. Ustaz dah ingatkan banyak kali ustaz, tak nak berubah. Ustaz, macam itulah juga pandangan dia. Tak apalah, walaupun 1000 kali kita ingatkan, tak apa. Sebab itu adalah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada pasangan untuk buat kebaikan. Kita nak tegur orang, kita nampak Pak Imam dibaca salah, kita boleh tegur terus ke? Tak berani. Bagi tadi solat subuh, saya kat belakang, eh, Imam baca waqad haba man dassaha. Salahnya kat mana? Ha, ini mesti Imam kuat mengaji Quran kan? Waqad haba man dassaha, waqad khaba man dassaha. Lepas solat saya tanya anak saya lelaki, Imam tadi baca salah kat mana? Dia salah dekat tu. Dia apa? Kho jadi ha. Nak tegur ke? Sebab salah nak tegur Imam tu kata macam mana kan? Susah kita nak tegur orang, ya? Tetapi bila pasangan, kadang terlebih tegur. Pantang silap sikit, dandan tak tegur balik rumah, depan orang pun dia tegur. Jadi itu peluang untuk kita sentiasa melakukan kebaikan. Kalau 1000 kali kita tegur pasangan kita, agaknya berapa pahala yang kita dapat? Eh, bang, dah solat ke belum, bang? Macam kita nak kita kan? Selalu kita ingatkan, setiap kali kita bagi nasihat, kita akan dapat pahala. Jadi, begitulah juga kita hidup berpasangan ini. Kalau ada kesalahan-kesilapan, ya, kita jangan lihat kepada kesilapan itu untuk menghukum dia. Tapi, ambillah ia sebagai peluang untuk kita beri nasihat. Ya. Bayangkanlah kalau dia jadi baik sebab kita. Ya. Seorang suami, dia didik isteri yang kurang baik menjadi solehah. Sebab dia, berapa banyak pahala suami dapat. Isteri pula, sebab isteri solehah tadi, dia nasihatkan isteri suami sehingga suami boleh menjadi tu imam. Ya. Boleh menjadi imam di rumah dan di luar rumah. Sebab membibir je, kau ni bacaan teruk lah, bacaan teruk lah, jom ngaji. Tak apa, saya ajar lah mengaji. Ha, isteri Korea kan, selalu saya sebut. Ha, bukan dia kutuknya lah. Dia tak kutuk, apa ni apalah. Mendi pun tak pandai, macam dia pun tak boleh. Ha, yang suami tu mendah, menti je kan. Macam lah kau tu pandai sangat, macam kau semua baik. Tapi dia tak boleh cakap. Kalau cakap sekali je, ha, macam-macam lagi keluar. Dia senyap je kan. Jadi akhirnya tidak ada kesan yang dia boleh memperbaiki dirinya. Tapi kalau saya sabar, dapat dengan cara yang baik, puji kebaikan dia. Oh, sebelum ni, sebab ha tu, ha, tak ada beza ha dan ha. Bila selalu belajar ni, dah ada perbezaan. Oh, pandailah abang ni tengok. Kalahlah saya lepas ni kan. Puji-puji akhirnya, dia boleh jadi imam. Jadi orang yang berguna masyarakat. Kedepan dia sangat keterampilan. Sebab dia dengan keyakinan yang ada pada dia. Sentiasa melihat positif. Akhirnya, tengok berapa banyak agaknya pahala yang isteri dapat sebab suami dah boleh berperanan dalam masyarakat. Ya. Tuan-tuan, puan-puan, ya, kalau saya dulu, kalau nak kirakan pandai bercakap, saya memang pandai cakap. Tapi teknik penyampaian, ustazah lebih baik. Orang komunikasi. Ha, saya hukum je, kalau cerita pasal hukum saya tahu. Tapi cara nak menyampaikan, ya, cara kita nak orang kata berinteraksi, dia selalu tegur saya, apalah abang ni. Boring lah kalau mengajar, abang mengajar. Dia tegur, kena macam ni, kena buat macam ni, macam ni. Ha, sampailah boleh masuk TV, ha, semua kan. Cuba bayangkan, berapa pahala ustazah dapat? Sebab dia memberikan bimbingan kepada saya untuk menyampaikan sesuatu untuk mudah difaham dan orang boleh mengikutinya. Ha, jadi dia untunglah kan. Ha, jadi tidak melihat apa yang dia dapat, tetapi apa yang dia boleh berikan. Ha, itulah antara kelebihan yang wanita akan dapat, ya. Mana tadi? Hmm. Sekiranya wanita mati dalam masa 40 hari selepas bersalin, maka dia akan dikira sebagai mati syahid. Ha, ni kan? Dalam tempoh 40 hari, tempoh pantang dia kan. Biasanya tempoh haid ini ialah 40 hari 40 malam. Biasanya kalau paling lama 60
hari. Jadi kalau tempoh 40 hari ya, dia meninggal dunia, maka matinya itu dikira sebagai mati syahid ya. Jadi sebagai sebagai ulama seperti yang dinyatakan dalam kitab silsilah Dhaifah al-Mawdu'ah, Dhaifah wal-Mawdu'ah, karangan Albani, meragui hadis di atas, namun tidak dinafikan bahwasanya di sana masih terdapat banyak hadis lain yang menjelaskan tentang kelebihan wanita. Jadi semua yang ditulis oleh penulis ini adalah rangkuman daripada maksud-maksud hadis. Dia tak datang hadis, tapi semua itu disebutkan dalam hadis. Walaupun ada yang disebutkan hadis itu adalah hadis yang dhaif ya, tetapi ia adalah berkaitan dengan fadha'il, kelebihan-kelebihan, bukan berkaitan hukum, maka ia masih boleh jadikan sandaran dan ia disokong oleh hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan wanita, maka boleh dijadikan sebagai sandaran. Antara hadis yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, wanita yang meninggal kerana mengandung adalah mati syahid. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Malik, Ahmad dan Abu Dawud ya. Jadi secara umumnya ya, kesan wanita terlalu banyak sehingga jika kesemuanya itu ya ingin diungkapkan di sini, maka terbataslah perbahasan dalam masalah ini. Jadi tuan-tuan puan-puan mati, Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan ya, Allah Subhanahu wa taala meletakkan wanita ini dalam kedudukan yang sangat tinggi. Banyak kelebihan yang diberikan kepada wanita. Kerana itulah apabila dia memahami ya tentang kedudukan wanita di dalam Islam, maka dia akan lebih bersyukur ya atas apa yang dia dapat dan kedudukan yang dialami, dan dia akan lebih bersemangat ya untuk menghadapi apa jua kesusahan dan kepayahan yang selalu dihadapi oleh wanita ya, dalam mendidik anak-anak, dalam mengurus rumah tangga, apatah lagi cabaran hari ini wanita yang terpaksa bekerja. Kadang wanita bukan terpaksa bekerja, memang dia kena bekerja. Sebab apa? Kalau tak bekerja dia rasa dia tak berguna. Ya, kebolehan ilmu yang ada padanya itu seolah-olah ya tidak ada manfaatnya, sia-sia. Maka dia bekerja, dan bekerja tu dianggap sebagai satu yang terpaksa bekerja kerana dia nak memanfaatkan. Ha, jadi bila terpaksa ini mungkin dua situasi, terpaksa dan keadaan kita tidak redha, yang terpaksa maksudnya dia mesti buat juga supaya dia dapat manfaat yang lebih daripada apa yang dia dapat sendiri. Ya, tadi kalau dia bekerja dapat mengelakkan dirinya mungkin dalam keadaan tertekan sebab dah biasa aktiviti, dia senyap kat rumah, mati kutu kat rumah tu kan. Tak tahu nak buat. Lebih lagi semua anak duduk di asrama. Memang dia kena aktif, dan di antara cara untuk menghilangkan stres adalah kena aktif dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, sama ada secara tidak langsung ataupun secara langsung. Jadi itulah ya tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, saya bincangkan tentang kelebihan-kelebihan wanita. Semoga ia menjadi motivasi untuk terus istiqamah. Untuk apa? Istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kerja amal-amal soleh di samping dalam sudut pentadbiran pengurusan biasanya perkara-perkara yang dikendalikan oleh muslimat, dia akan lebih sempurna berbanding dengan lelaki. Jadi selama mana ia tidak bercanggah syariat, teruskanlah ya. Perlu pun begitu ialah dalam perlu ada keseimbanganlah di antara urusan rumah tangga di rumah dengan urusan di luar. Jadi insyaAllah kita sejam setengah, sejam je kan, sejam setengah untuk kelemahan wanita ni, biar ustazah yang keterangkan di sini yang akan datang. Dan mungkin macam mana nak cover ataupun kita nak mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada agar kelemahan itu tidak menjadi sesuatu yang menekan atau menjadi masalah dalam kehidupan kita. Dan kerana itulah dalam buku ni cantik dia, dia cerita kelebihan kemudian dengan kelemahan, nak supaya kita lebih bersemangat lagi, didatang dengan contoh-contoh wanita yang tidak secara zahirnya memang disusah, tetapi itulah nature yang dialami, yang dihadapi oleh wanita untuk terus berjaya di dunia dan juga di akhirat ya. Jadi ada apa nak tanya ke? Kalau nak tanya boleh juga kita buka sikit, ada persoalan. Kalau tak berkaitan apa-apa pun boleh nak tanya, mungkin 5 minit silakan. Dalam kiraan 5.
Kak Salwa ada sambung dah. Jadi tak adalah. Masa-masa nak balik, nak siap untuk berbuka puasa kan. Nak masak, nak plan. Mungkin ada yang nak berniaga untuk bazar Ramadan. Jadi untuk akhirnya, selamat berbuka puasa dan selamat menyambut hari raya akan datang. Saya sampaikan salam pada ustazah yang tak dapat hadir pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.